Illat tu maknanya sebab dan musabab. Tak ada kehendak. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Dengan tiada terhenti atas wujud syarat dan ternafi mani, yakni halangan. Ini perbahasan dia agak mendalam sedikit pun ya. Faham, aminah, tak faham, tak tu. Terdengar perbahasan dia. Dan misal yang demikian itu bagi orang yang berkata dengan dia, Qabbahahumullahu Ta'ala. Seperti barang yang sabit, tetap pada gerak anak jari serta bergerak cincin. Maka bahawa gerak jari itu daripada mereka itu illah sebab kerana bagi gerak cincin dengan makna bahawa gerak jari itu memberi bekas pada gerak cincin akan sebagai memberi bekas illah daripada maklum sebab dan musabab itu. Maka berkata mereka itu bermula Allah Ta'ala itu mengadakan gerak jari dan anak jari itu mengadakan gerak cincin dan menamai oleh mereka itu akan zat Tuhan kita itu illah bagi segala illah pada yang tersebut itu. Jadi Allah Ta'ala bukanlah sebab kepada adanya makhluk dengan tanpa iradah, tanpa kehendak. Adanya makhluk bukan sebab illah dan maklum. Allah Ta'ala itu illah, makhluk itu maklum, bukan. Adanya makhluk sebab Allah Ta'ala ada iradah, ada kehendak. Allah nak jadikan makhluk. Dia kurang macam itu lah makna dia. Dan makna tabiat itu bahawa jadi daripada suatu itu oleh suatu yang lain dengan tabiatnya. Tabiatnya makna dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa Melayu, tabiat-tabiat ini buang tabiat orang lain itu. Dan pakai baju terbalik lah, aku lah, ini lah. Kau ni kenapa dah buang tabiat? Buang tabiat, buang tabiat itu makna kebiasaan. Dia buat benda pelik. Biasanya itu tanda-tanda orang nak meninggal dunia. Dan biasa orang Melayu kata itulah adat kebiasaan itu hukum adat saja, tak mesti. Dia suka buat benda pelik daripada kebiasaan. Dan meninggal baru waktu ni dia macam lain lah. Meninggal baru perasaan itu ada tabiat pelik yang dia buat. Buang tepian lah. Biasanya buat macam ni. Tiba-tiba buat lain pula. Baik, itu tabiat, tabiat, buang tabiat. Orang lain kata yang asal bahasa Arabnya tabiat itu maknanya jadi daripada suatu itu oleh suatu yang lain dengan tabiatnya, yang ini dengan hakikatnya, yang benda ketiadaan ada baginya irodat. Tak ada irodat itu dan ikhtiar baginya, tak ada pilihan itu serta terhenti atas wujud syaratnya dan ternafi mahabim yang halangan. Dan misal contoh yang demikian itu daripada orang yang berkata dengan dia telah dikeji oleh Allah Ta'ala akan mereka itu seperti barang yang sabit tetap pada api. Maka bahawasanya memberi bekas daripada mereka itu pada menghanguskan dengan tabiat dia dan hakikatnya. Memang api itu sendiri yang ada kuasa menghanguskan. Dengan makna api mengadakan hangus itu dengan sendirinya, tetapi pada ketika wujud syarat dan iaitu bersentuhnya dan ternafi mani halangan dan iaitu basah. Itu mustahil lah. Mustahil. Api itu ada kuasanya sendiri. Itu tabiat lah. Maka farkun, yang ini beza antara illah dan tabiat itu bahawa illah itu tiada terhenti atas wujud syarat dan ternafi mani' halangan. Dengan bersanahan tabiat terhenti atas wujud syarat dan ternafi mani'. Apa benda wujud syarat ternafi mani' Ustaz? Dia bezakan antara illah kerana dan sebab dan musabab dan juga tabiat tadi itu illah dan maklul sebab dan musabab. Dia tak perlu syarat, tak ada syarat tertentu dan tak perlu bebas daripada halangan.
Dalam tabiat tadi dia mesti ada syarat. Contoh api tadi, dia nak menghanguskan sesuatu, nak membakar sesuatu, mesti bersentuh. Api itu mesti bersentuh. Contohnya nak masak air, nak jerang air, apinya mesti kena pada periuknya. Kalau tak kena, jadi dah bebasa jauh panggang dari api yang memang tak terbakar dah. Mesti ada syarat. Dan ternafi mani tak boleh ada halangan. Contoh basah api, kalau basah tak itu. Itu je makna ni. Beza illat dan tabiat tu, itu sahaja. Illat tak ada syarat, tak perlu bebas daripada halangan. Tabiat kena ada syarat dan bebas daripada halangan. Dengan bersalahan, tabiat berhenti bersetuju syarat dan ternafi mani. Maka jika dikata orang, di mana wujud syarat dan ternafi mani dengan nisbah bagi memberi bekas Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala, dijawab dengan bahawa syarat itu mawujud pada wakil yang sebenar, dan mani halangan itu dinafi demikian itu. Dan jika tiada terlihat atas demikian itu sekalipun, bezalah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan sesuatu dengan sifat iradat, kehendak, bukan illah dan juga tabiat kejadian. Dan dengan mahasa mereka itu tiada berkata mereka itu dengan demikian itu, merintah dengan nisbah bagi yang baharu ini juga illah dan juga apa yang aku ingin tadi tabiat ini untuk yang baharu ini makhluk. Maka hanyalah amanah. Dan hasilnya, kesimpulannya, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala fa'il, iaitu pembuat dengan iradat dan ikhtiar, pilihan. Allah Ta'ala ada kehendak dan pilihan dia. Allah Ta'ala nak jadikan makhluk, sebab tu dah makhluk terjadi, wujud ada. Allah Ta'ala nak jadikan kita, sebab tu lah kita ni ada. Tiada dengan tergagah, bukan terpaksa. Yang namanya Tuhan mesti jadikan makhluk. Kalau tak jadikan makhluk, tak namanya Tuhan. Entah. Tidak. Dan dikerasi, dipaksa. Tak. Akan dia. Seperti barang yang menyangka akan dia oleh orang yang disesatkan Allah Ta'ala akan dia atas pengetahuan dia. Dan dicap oleh Allah Ta'ala atas pendengarnya dan atas hatinya, dan telah menjadikan oleh Allah Ta'ala tutup atas matanya, tak nampak kebenaran. Setiap perkara yang ada di dunia ini, yang baik atau yang buruk, semuanya Allah Ta'ala yang kehendaki, Allah Ta'ala yang nak jadikan. Baik tu semua boleh terima, buruk tu tak semua boleh terima. Niatnya baik, saya dah ulang banyak kali, tak apa, ulang lagi. Ulang lagi, sampaikan. Niatnya baik, tak nak cakap Allah yang jadikan yang buruk. Niatnya nak mensucikan Allah, tetapi sudah menduakan Allah Ta'ala. Maknanya selain Allah ada yang boleh menghendaki benda lain. Allah Ta'ala tak nak jadikan, tapi jadi juga. Maka terbatallah fahaman yang mengatakan Allah Ta'ala hanya buat yang baik sahaja. Yang jahat, yang buruk, yang kafir, yang maksiat, itu bukan Allah yang kehendaki, makhluk yang kehendaki. Terbatallah kenyataan tersebut. Kenapa? Sebab itu sudah menunjukkan ada sesuatu perkara dalam dunia ini Allah Ta'ala tak nak jadikan, tapi jadi. Baik. Dan kata Mufannif sambung, wa kada yasta'inu 'alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma. Dan yang kesembilan daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala, jahil. Jahil ni bahasa Arab, bahasa Melayunya bodoh. Mustahil Allah Ta'ala itu bodoh. Bahasa Melayu, bahasa Arab dia tak apa nama ni,
sedapnya bunyi itu kan, jahil-jahil itu kan. Bahasa Melayu maknanya bodoh, oh, kejut betul, hina betul kataan bodoh tu. Orang Jawa kata saking tu dek kerana hinanya bodoh tu, tak ada siapa nak mengaku dia bodoh. Ya tak? Kalau kat sekolah tu, budak kelas-kelas pun, kelas yang terakhir pun, kalau ada 10 kelas, tingkatan satu tu contoh kan. Kalau saya kerja kat Omega tu, satu tingkatan 10 kelas ni. Satu tingkatan 10 kelas ni, satu kelas 35. Oh. Tingkatan satu ni 350 orang. Belum 2, 3, 4, 5 ni. Nak namakan kelas pun satu masalah juga tu. Dia tak boleh ABCD. Jadi budak dia tak boleh. Ini kelas A, B, C. Dia tak boleh. Dia A, B, C, B, E, F, G, H, I, J. Oh, A, B, C. D aja pun orang dah tak nak. Lagi sampai J pun jauh sangat. Tapi macam mana? Dia buat A, B, C saja. A1, A2, A3. Jadi tiga kelas ni A semua. Kelas A. B1, B2, B3. Kelas B semua. C1, C2, C3. Yang ni je lah tak dengar apa lah. D juga. Entah, kalau ada parent yang membuntak, buat salah buat C4. Pandai. Jadi dia kelas A, kelas B, kelas C. Pecah lagi. A1, A2, A3. Itu aja dah. Sampai D aja dah tak nak. Sampai C dah kira okey lah tu. D tak boleh lah. Kan? Aku lagi suruh mengaku bodoh pun lagi lah. Pernah saya dengar cerita, ini tak tahulah kisah benar ke tidak, tapi boleh menjadi pengajaran juga. Kelas belakang, budak-budak kelas belakang cakap, kita orang bukan bodoh itu. Kita orang ni, rasa gagal dia sebenarnya sebab bagi chance dekat pelajar-pelajar lain. Kalau tak, nanti siapa yang nak jadi gagal? Semua lulus, dia semelang je. Ini pandainya senayan. Dia ada pandainya lah, pandainya senayan. Pandai cik alasan ini juga. Baik. Tapi itulah cikgu-cikgu yang saya jumpa. Saya pernah jadi guru sandaran. Jumpa cikgu-cikgu yang ajar kelas belakang. Dia macam happy sikit. Cikgu yang kat kelas depan. Sebab tu kelas depan kan, kelas target kan. Ini kalau tak lulus, bukan kata lulus, tak dapat A, dah munyuk lah cikgu ni. Ni kan soal dengan guru ni kan. Kenapa tak dapat E? Dah. Itu tak dapat E tu. Dan lulus tak lulus. Tak dapat E. Cikgu kelas belakang pun kan. Dah lulus pun nanti roki. Dia ngajar cara lulus tu pun senang. Masuk kelas tu ngajar sangat. Nak periksa tu cakap gini. Inilah. Dulu ada 40 soalan objektif. Sekarang dah tak ada. Sekarang 15 je. Dulu 40 soalan objektif. Inilah. Awak, dia kan ada A, B, C, D kan. Awak pilih lah nak E ke B ke C ke D. Awak pilih siap-siap. Apa nama huruf mana yang suka. Itu pun kadang susah nak pilih. Inilah nama awak yang awak tak tahu. Asma ada E. Awak pilih A je. Pun cikgu nak suka pilih. Awak nama awak yang apa? Balkis lah. Huruf awak pilih B je dah. Awak Selim. Alah Selim. Ambil C je. Yang soal lagi. Soal lagi tak tahu. Carilah D apa. Susah pula nak cakap nama B. Pilih huruf masing-masing. Nanti daripada soalan 1 sampai 40, awak buat A je. Yang awak tak boleh B, B je. Confirm 10 markah dalam tangan. Dia kena terlabur. A, B, C, D tu dia tak boleh. A lebih banyak daripada B. B lebih banyak daripada apa yang lain tak boleh. Dia kena 10. Cuma tanggung 1, A, 2, A, 3. Cikgu kena pandai susun. Itu cara buat soalan pula lah kan. Baik. Sambungkan sini kan. Panjang sangat cerita dia. Jadi jahil ni bodoh. Tak ada siapa nak mengaku dia bodoh. Macam juga orang gila. Orang gila pun tak mengaku gila. Baik. Jadi mustahil atas Allah Ta'ala itu jahil, bodoh. Artinya, tiada mendapat akan sesuatu, tiada berbetulan dengan hakikatnya, dan barang yang pada maknanya dengan maklum, barang mana maklum
ada di macam mana ayat itu Ustaz? Maknanya bodoh ni dihuraikan tak dapat sesuatu, maklumat tu tak dapat, itu bodoh, jahil lah, bahasa Arab ni jahil. Ataupun dapat tiada berbetulan dengan hakikatnya, tak sama dengan yang sebenar, salah, salah maklumat. Orang Jawa kata misunderstanding, Jawa yang pandai cakap Inggeris, misunderstanding, misunderstood, salah faham. Dia dapat maklumat tapi bukan maklumat yang betul, maklumat yang salah. Itu maksudlah kalau dikata jahil. Sama ada yang pertama tak dapat maklumat langsung, ataupun yang kedua dapat maklumat tapi bukan maklumat yang betul. Ertinya diterangkan lagi, dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala itu, mustahil itu tak diterima akal kita. Allah Ta'ala bersifat demikian. Sifat apa? Jahil. Sama ada jahil basit. Jahil basit itu apa? Ertinya jahil yang tiada bersusun, jahil yang terbentang, iaitu tiada mendapat akan sesuatu, tak dapat maklumat langsung. Atau jahil murakab. Apa pula jahil murakab ni? Iaitu yang bersusun dua jahil. Jahil murakab ni jahil yang bertepek-tepek, bersusun. Apa jahilnya? Pertama, tiada mengetahui akan hakikat sesuatu, dan keduanya tiada mengetahui akan dirinya itu tiada mengetahui. Seperti yang telah terdahulu sebutnya pada awal kitab ini. Jadi murakab ni jadi yang bersusun. Yang pertama, dia tak tahu akan sesuatu ataupun salah tahu. Yang kedua, dia tak tahu yang dia tu tak tahu, atau dia tak tahu yang dia tu salah tahu. Susah jadi murakab tu. Maknanya dia rasa dia tahu. Macam budak sekolah, kalau rasa dirinya tahu, memang susah nak masuk ilmu kan. Cikgu mengajar, ini kita nak belajar tambah, alah dah tahu dah, habis dah, habis kan. Baik, jadi mustahil Allah Ta'ala, jahil, basit dan jahil merokak. Dan barang yang pada makna jahil seperti zon, kuat sangka, dan iaitu mendapat dia akan tepi yang rajih, tepi yang kuat. Kenapa tepi? Kalau ditimbang, mana yang apa nama berat tu, ditimbang berat sebelah, yang berat tu zon. Kalau nak dipersenkan, 70% sahaja pengetahuan diri, 30% lagi tak tahu. Dan syak, iaitu mendapat akan tiap-tiap dua tepi itu atas had bersamaan. Bersamaan syak ni 50-50, kalau ditimbang sama berat. Syak ni maksudnya ragu-ragu lah, 50-50, tahunya 50, tak tahunya pun 50. Dan waham, dan iaitu mendapat akan tepi yang marjuh, ini berat pihak tiada tahu dan ringan pada pihak mentah. Waham terbalik pula daripada syak tadi. Tahunya 30% sahaja, tak tahunya 70%. Dan setengah daripada makna jahil itu, jadi tiga-tiga tu tadi, syak, don dan waham, itu pun masuk dalam jahil, tak tahu. Allah Ta'ala mustahil ada sifat don, syak dan waham. Kita yang ada sifat itu, makhluk. Dan setengah daripada makna jahil itu, keadaan ilmunya itu daruri atau nazari bagi ini, pasti atau kasbi usaha. Daruri itu maknanya darurat-darurat penting, maknanya tak perlu diteliti, tak perlu dikaji, tak perlu dibuktikan, tak perlu dibuat eksperimen. Senang diterima. Nazari perlu dieksperimen, diberi hujah, diuraikan. Maka yang pertama iaitu ilmu daruri diitrakkan, digunapakai dia atas barang yang hasil dengan tiada nazar, dengan tiada tilik atau eksperimen atau kaji, dan tiada mengambil dalil, tak perlu dalil. Contoh seperti mengetahui akan satu itu setengah daripada dua.
Contoh ilmu yang daruri, ilmu yang mudah, satu itu setengah daripada dua. Nombor satu itu adalah setengah daripada nombor dua. Bilangan satu itu adalah setengah daripada dua. Itu senang. Apa? Akal kita senang, mudah untuk terima. Ataupun kalau contoh dalam kitab Risalah Tauhid, kitab Surga Menjuhur itu, satu tambah satu jawapannya dua. Mudah diterima akal. Dan diitlakkan dia atas barang yang menyerta ia akan darurat, seperti ilmu yang hasil dengan menakuti dan pukul umpamanya. Dan iaitu dengan makna yang kedua itu mustahil atas Allah Ta'ala kerana menyerunya akan darurat dan terdahulu jahil. Ilmu Allah Ta'ala tidak terdahulu daripada jahil. Mula-mula tak tahu baru baru tahu. Tidak. Ilmu Allah Ta'ala qadim, maknanya sejak azali, sejak makhluk belum ada, Allah Ta'ala sudah bersifat ilmu. Maknanya tiada permulaan. Kalau ilmu makhluk ni ada permulaan. Dan adapun dengan makna yang pertama, maka iaitu dan jika ada ia sah kehendaknya pada hak Allah Ta'ala sekalipun, kerana bahawa ilmunya tiada hasil dengan nazar, elit dan istidlal berhujah, tetapi tertegah diitlakkan digunapakai yang demikian itu pada hak Allah Ta'ala supaya jangan ditawakum, disambar-sambar, dikelirukan akan makna yang kedua, bukan kerana keadaan yang menyeru ia akan terdahulu jahil. Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala itu apa nama ni, jangan disamakan dengan ilmu makhluk. Ilmu makhluk tadi walaupun satu itu setengah daripada dua, tapi itu mula-mula tak tahu, kemudian baru tahu. Ilmu Allah Ta'ala tak ada permulaan. Allah Ta'ala memang sudah tahu sejak tiada mula. Dan yang kedua iaitu ilmu nazari, iaitu barang yang hasil dengan sebab nazar, pilih, teliti, kaji, eksperimen dan mengambil dalil, ada hujahnya, seperti mengetahui dengan wujud kudrat bagi Allah Ta'ala. Contoh, Allah Ta'ala ada sifat kudrat, itu ilmu nazar kena dibahaskan, kena diuraikan. Dan iaitu mustahil atas Allah Ta'ala kerana menyeru ia akan terdahulu jahil. Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala tak perlukan telik, tak perlukan eksperimen, tak perlukan kaji. Formulanya senang tuan-tuan. Ilmu Allah Ta'ala tak ada permulaan. Tetapi kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis, maka akan ada golongan, dan akan ada, sudah ada pun golongan yang tidak nampak apa nama kesalahannya. Contoh, Allah Ta'ala menguji makhluk dalam ayat Al-Quran, surah Al-Mulk pun ada yang kita baca setiap hari. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala uji, dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala uji makhluk nak mengetahui, dia beluakum ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang lebih elok amalnya. Dalam ayat Al-Quran tersebut, maknanya seolah-olah Allah Ta'ala uji makhluk, Allah Ta'ala uji hambanya sebab nak tahu makhluknya tu yang mana yang paling baik amal. Tetapi kalau begitu, maknanya Allah Ta'ala perlu uji dahulu baru tahu. Sedangkan kita dah belajar mustahil Allah Ta'ala itu ilmunya tak tahu kemudian baru tahu, perlu diuji dulu baru tahu. Maka makna ayat Al-Quran tersebut dalam kitab-kitab tafsir, liya beluakum ay liyudhhirakum, Allah Ta'ala nak tahu, Allah Ta'ala uji hambanya
nak tahu ai iaitu liyuzhirakum Allah Ta'ala, nak zahirkan, nak tunjukkan, nak jelaskan kepada makhluk-makhluk yang lain yang mana hamba-hambanya manusia atau jin yang lebih baik amalannya. Bukan sebab Allah nak tahu, Allah uji ke sebab Allah nak tahu, tapi Allah uji sebab nak zahirkan, nak tunjukkan kepada makhluk yang lain bahawasanya hamba-Nya yang ini sabar, redha dengan ujian yang diberikan. Setiap orang lain-lain ujiannya, tuan-tuan. Setiap orang lain-lain, berat, ringannya, setiap orang ada. Ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan isteri yang kurang cantik, ada orang diuji dengan isteri yang terlalu cantik, jealous manjang. Jadi macam-macam jenis ujian Allah Ta'ala. Ada orang diuji, ahli keluarga yang meninggal dunia, yang baru-baru ni kan, sekeluarga meninggal dunia. Macam-macam jenis ujian Allah Ta'ala. Ada yang kehilangan isteri, ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan anak. Jadi ujian masing-masing itu bukanlah maknanya Allah nak tahu kita sabar, redha ataupun tidak, tetapi dari segi tauhid Allah nak zahirkan pada makhluk yang lain, pada ikan, syaitan, makhluk-makhluk yang lain, bahawasanya hamba-Ku yang kuuji ini sabar atau redha ataupun tidak. Itu dari segi tauhid. Dari segi syariat, Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala perintahkan supaya kita sabar dan redha dengan takdir Allah. Dan dari segi tasawuf, Allah Ta'ala uji seseorang itu sama ada untuk menghapuskan dosa-dosanya sebagai kafarah, hapuskan dosa-dosanya atau dinaikkan darjatnya. Jadi sabarlah, redolah dengan setiap ujian yang Allah Ta'ala beri. Jadi sekitar ini Allah uji bukan untuk Allah nak tahu, tetapi untuk Allah zahirkan, tunjukkan kepada makhluk yang lain. Baik. Dan yang ketiga itu iaitu ilmu badihi, diitlakkan dia, digunapakaikan dia atas barang yang tiada terhenti dia atas nazar dan istidlal, kaji dan juga berhujah, yakni tiada terhenti atas fikir dan menuntut dalil, dan jikalau terhenti atas gamak dan cuba sekalipun. Dan atas ini gamak itu bahasa Fatwani kan, kalau bahasa Fatwani. Dan atas ini adalah ia muradif bagi daruni, tetapi dengan maknanya yang pertama ini. Dan diitlakkan dia pula, digunapakaikan dia pula atas barang yang tiada terhenti atas sesuatu sekali-kali. Dan atas ini adalah ia akhassun daripada daruni dengan maknanya yang disebut. Dan zahir bahawasanya atas tiap-tiap daripada dua itlak itu, dua penggunaan itu, tiada mustahil pada hak Allah Ta'ala. Tetapi tak kala adalah ia dikatakan badahan nafsul amru, artinya apabila datang ia akan ia tersegera daripada ketiadaan mendahulukan ingatan, mencari tertegah itlahnya pada haknya, iaitu Allah Ta'ala, kerana mengendaki akan ia mendahulukan jahil. Pendek kata, ringkasannya atau kesimpulannya, ilmu Allah Ta'ala tidak didahului oleh jahil. Allah Ta'ala mengetahui sejak tiada mula, sejak azali, sejak makhluk belum ada, ataupun ilmu Allah Ta'ala tiada permulaan. Macam mana? Jangan difikirkan. Wajib percaya dan yakin sahaja. Dan yang keempat iaitu ilmu kasbi, iaitu barang yang hasil dengan usaha, seperti lalu atas seorang itu oleh suatu, maka membuka ia akan dua matanya supaya melihat ia akan dia.
maka sesungguhnya berusaha ia dengan membukakan dua matanya bagi mengetahui dengan demikian itu. Dan iaitu mustahil atas Allah Ta'ala kerana menyeru mendahulukan jahil. Ilmu kasbi ini maknanya nak dapatkan sesuatu maklumat kena berusaha. Contoh, nak jalan kena buka mata baru nampak kau boleh jalan. Kalau tak, tak tahu ni boleh jalan ke tak boleh jalan. Pintu pagarnya kunci ke tidak, kan saya tak boleh melangkuk. Biasalah itu dia muang-muang masuk pagar kan. Tiba-tiba pintu pagarnya kunci. Dia renovate lah, melangkuk. Jadi kena buka mata tengok betul-betul baru tahu. Itu ilmu kasbi. Kena usaha baru tahu. Mustahil Allah Ta'ala ada ilmu kasbi. Kena usaha dulu baru Allah Ta'ala tahu tak. Dan katanya, kata Musannif, iaitu Imam Sanusi, bima'lumin ma' dan didatangkan dengan lafaz ma' itu kerana menunjukkan atas umum pada maklum, maka melengkapi ia akan sekalian maklum yang diketahui seperti mana yang terdahulu bandingannya. Dan tiada tersembunyi bahawa sekalian maklum itu daripada sekalian yang wajib dan sekalian yang mustahil dan sekalian yang halus. Iaitu mustahil atas Allah Ta'ala jahil tak tahu akan sekalian perkara itu. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala berilmu apa yang Allah Ta'ala tahu. Segala yang wajib, yaitu Allah Ta'ala dan segala sifat-sifatnya, Allah Ta'ala tahu yang mustahil, iaitu syarik, sekutu. Allah Ta'ala tahu yang dirinya tiada sekutu, tiada kawan, tiada apa nama ni, syarikat, penolong. Dan Allah Ta'ala tahu yang harus, iaitu sekalian makhluk. Kata musannif, wal mautu, artinya yang ke-10 daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala. Habis berbahasa tentang sifat ilmu tadi kan. Baik, sebab itu apa? Saya baru teringat. Jadi berkaitan dengan sifat ilmu, iaitu satu perkara Allah Ta'ala bersifat iradat tadi menentukan nasib makhluk. Bolehkah Allah Ta'ala mengubah takdirnya ataupun mengubah nasib makhluk ini? Maka jawapannya tidak boleh. Tidak boleh bukan sebab Allah Ta'ala tak berkuasa, tetapi sebabnya kalau Allah Ta'ala mengubah takdirnya sudah menafikan sifat ilmun, sifat mengetahuinya Allah. Sebab Allah takdirkan sesuatu mengikut pengetahuannya, mengikut ilmu Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala takdirkan A, tiba-tiba Allah Ta'ala ubah jadi B, nescaya terbatal sifat ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak tahu rupa-rupanya takdirnya yang sepatutnya B dan A. Jadi kalau Allah Ta'ala ubah takdir, nescaya jadi terbatal juga sifat ilmu Allah Ta'ala, jadi jahil, jadi tak tahu. Walaupun ada ayat Al-Quran dan hadis tentang salah satu hadisnya, hadis Tirmizi, la yuraddul qada'u illa bid-du'a, tidak tertolak Allah melainkan dengan doa. Syarat hadis tersebut maknanya seolah-olah doa itu mengubah takdir, tetapi hakikat kejadian sebenar doa itu pun dah masuk dalam takdir Allah Ta'ala. Jadi tentang takdir ni berkait tiga ilmu, tiga sifat, iaitu sifat ilmu Allah, sifat iradat Allah dan sifat kudrat Allah Ta'ala. Sebab dalam kitab-kitab Tauhid tak diterangkan khusus bab tentang takdir. Sebab apa? Bila dah baca sifat ilmu, sifat iradat dan sifat takdir dan sifat kudrat Allah, maka secara tak langsung telah belajar dah tentang takdir Allah Ta'ala. Baik.
Kata musannif. Dia masuk isyak. Tak ada dia. Oh, okey. Dia masuk isyak. Jadi cukup lah. Terima kasih. Kalau tak ikan sampai subuh, tak berhenti. Walaupun sedap ke sehari ini. Tak, baik. Jadi mudah-mudahan apa yang dibaca dan dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan. Kita amalkan dan sampai-sampaikan insyaAllah. Aku lupa oleh azam astagfirullahaladzim imanakum walisanil muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat astagfirullah wa yafawzal mustagfirin wa ya najatat daribin sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam subhanahu wa rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.